Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Renata Mahardiani. Di sini saya atau kita akan mempelajari mapel akuntansi dasar kelas 10 perbankan syariah. Teman-teman, kelas 10 PBS, apa kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan terhindar dari segala macam penyakit sehingga kita bisa selalu tetap on, tetap fit dan tentu pembelajaran walaupun tetap di rumah. Teman-teman, kelas 10 PBS selalu sehat, salam sehat dan salam bahagia. Karena ini pertemuan perdana kita, saya akan menginformasikan tentang kompetensi dasar pada akuntansi dasar pada hari ini. Kode yang kita akan pelajari yaitu 3.1, memahami pengertian peran akuntansi dari pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Kode 4.1, mengelompokkan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi sesuai dengan perannya. Nah, itulah kode yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, karena ini adalah masih konsep dasar atau dasar akuntansi dasar, maka kita pelajari konsep dasar akuntansi. Konsep dasar akuntansi atau biasa disebut dengan peta konsep. Sebelum belajar ini, kalian bisa